Nah, kita mau cari gorengan di sekitaran Pasar Kuitang. Ini dalam rangka bulan puasa ini banyak banget jualan, orang berjualan. Tentunya jualan yang membuat kita bersemangat. Apa kalau bulan puasa itu kita tunggu-tunggu ya, karena salah satunya ya ini ya. Tapi ini hanya sebagian kecil ya. Kebanyakannya orang menunggu bulan puasa itu karena bulan Ramadan, bulan suci, bulan kita memohon ampunan, bulan dimana kita banyak berbuat baik, beribadah pada orang. Nah ini kita mau beli gorengan di sini. Sana dulu, belok dulu situ. Kita mau mutar ya di sini. Aduh, ramai banget di sini yang jualan ya di sini. Jadi harus banyak duit ya teman-teman. Kalau duit kedikit mah jangan di sinilah. Habis duitnya. Harus banyak duit emang di sini. Kalau nggak banyak duit mah yang ada ngiler doang. Kita nggak makan apa-apa. Oke, mutar. Kita mau mutar dulu. Dulu kalau saya itu seringnya makan di luar ya. Kalau bulan puasa itu saya nggak pernah bikin kalau dulu. Kalaupun bikin, saya nyuruh orang teman-teman rame-rame. Tapi sekarang saya itu lagi berupaya menghargai uang, berupaya menghargai duit itu ya, karena duit itu emang susah dicari, sulit. Jadi mari kita sama-sama menjaga. Kita mau berbuka puasa dengan belanja seadanya dan kita bikin ya. Saya mau ke seberang itu, saya jalan aja. Nah, saya mau jalan nyari gorengan ya. Kita jalan aja sini. Bentar ya, Dut ya. Oke, banyak banget ini. Ada itu calele nasi uduk. Oke. Rame banget pokoknya ya di sini. Rame banget. Tempat nyari bukaan yang bikin kita maknyus. Nah, di sini ya. Tempat favorit makanan yang aku suka itu ada di sini. Tapi suka habis. Masih ada enggak? Gemblong, ah, gemblong yang manis-manis tuh ya. Waduh. Tiga, Bang. Gemblongnya habis ya? Habis. Waduh. Gemblongnya habis. Jadi mau makan apa lagi gitu ya? Gemblongnya habis. Tuh tadi apa namanya? Bikin apa tadi? Perbukaan. Goreng ini laku. Orang ini di jalan. Beli apa lagi ya? Nah. Itu masih ada ya, timun suri ya. Timun suri sama apa kemarin? Apa kolak ada juga ya? Enggak usah aja apa ya? Kita nah, jalan-jalan aja lah pelan. Siapa tahu dapat. Nah ini mendoan tuh. Tapi kayaknya kita gak makan mendoan dulu. Kita cari apa dulu ya nih, enak-enaknya nih. Lalu gak alpukat. Hampir kena tabrak. Rame banget ya. Es buah gak usah kali ya. Beli gorengan aja apa? Gimana?
Wah, lama banget ya. Nek. Saya jalan aja. Apa lo? Nah, di sini banyak ya, ada nasi goreng, mie goreng, bihun, capcay. Oh, banyak banget ya. Ini ada cincau. Cireng. Apa lagi ya? Hari ini nggak begitu rame ya, jadi sepi, nggak seperti hari-hari biasanya. Biasanya rame banget ya di sini, sampai macetan kita jalan pun sulit ya. Tapi di sini temen-temenan, jadi di sini jembatan ini macet terus nih ya. Thank you.
Nah, biasanya di sini macet banget di sini. Wah, macet banget ya. Ini adalah jembatan. Jembatan Hutang. Oke, teman-teman, bila channel ini bermanfaat, jadi hari ini saya lagi di sini. Ini adalah bulan puasa di mana ternyata saya melakukan survei, ternyata pedagang masih banyak menggunakan minyak ya, minyak goreng untuk membuat buka puasa atau berjualan goreng-gorengan masih banyak. Padahal minyak itu sangat susah ya sekarang ini, minyak itu sulit. Pas tepatnya saat ini, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi harga minyak, bisa mengontrol penjual, jangan terlalu banyak dijual ke luar negeri juga ya. Padahal bahan bakunya banyak di Indonesia. Jadi semoga yang nonton ini menjadi manfaat buat semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Salam sukses.